Bursa transfer negeri jiran, Liga Super Malaysia tiba-tiba membuat heboh suporter Indonesia. Klub asal Malaysia, Kelantan FC tiba-tiba mengunggah deretan pemain asing anyar. Ada dua nama pemain asing yang pernah berkarier di Indonesia, Ali Sesai dan Yousef Ezzejjari mendapat salam selamat datang dari akun Truk Kelantan pada Senin, 31 Juli 2023, malam. Bersamaan dengan memperkenalkan dua nama tersebut, akun Truk Kelantan sebenarnya sempat mengenalkan Andik Firmansyah, ex Bayangkara FC juga. Namun tak berselang lama, unggahan tersebut dihapus oleh akun Truk Kelantan. Hingga Selasa, 1 Agustus 2023, pagi, akun tersebut belum kembali mengunggah potret Andik Firmansyah lagi.